Halo guys, balik lagi bersama Picel dan kali ini sekarang tanggal 31 Agustus 2021. Jadi kalau 31 Agustus, kalau sesuai agenda kita ini akan merayakan ulang tahunnya Michel dan juga Opung Doli. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Opung Doli ini bahasa Batak artinya kakek laki-laki. Jadi kebetulan Michel ya istri dan juga bokap punya tanggal lahir yang sama. Jadi kita akan ngerayain. Ada untungnya, jadi pestanya cuma sekali, tapi ada ruginya. Kalau secara finansial itu kalau kita hitung uang yang harus keluar dari saat yang sama untuk beli kado, itu jadinya satu waktu gitu. Jadi kita nggak punya preparation untuk menabung uangnya gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, karena peluangnya kayak satu berbanding berapa gitu punya orang tua dan juga istri ulang tahun yang sama. Jadi sifatnya sama-sama aja. Dan kita akan coba lihat sama-sama keseruannya apa aja, kita mau ngapain aja bareng sama anak-anak semua. Say hi! Kita mau rumah siapa sih? Kita sekarang mau ke rumah Opung. Soalnya Mami dan Opung itu ulang tahun. Terus ya teman-teman, kita ini bye. Halo bos. Lo ngapain bos? Ngedit bos. Ngedit? Ya bos, ngejar deadline bos. Hah? Ngejar deadline. Emang deadline lo kapan? Tadi jam 7 bos. Terus? Jadi saya lewat deadline nih bos. Kenapa lo meler? Molor, molor. Meler. Kamu gue lagi gosan, meler. Yang ulang tahun guys. Halo kak. Hai. Hai. Kemana kita? Kemana kita? Bang Pijel mana? Bang Pijel. Kan di bawah bos. Kita duluan ya, Kak. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Make a wish dulu, make a wish dulu. Yang ulang tahun make a wish. Oke, okay. Di hitungan ketiga ya, tiup sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Iya, ludahnya lebih banyak daripada udaranya. Oke. Jadi masih banyak daging. Ini jujurli gimana? Rasanya mengini banget ya dalam mulut ya. Semangat. Ini sumpah enak banget gitu. Enak banget. Mau meninggal. Halo guys. Guys. Kamu lagi ngapain guys? Terus? Enak gak es krimnya? Enak. Coba kasih lihat ke kamera dong es krimnya. Wah. Gimana Bang? Ini sumpah ini enak banget. Ini si kuah. Aku tuh gak pernah ya. Es krim kayak gini tuh aku sampai habis tambah. Porsi gak pernah. Jangan dong, aku sih jujur banget gitu. Gimana? Gak like, apa lu bilang? Aku sih bukan banci tampil banget kayak dia. Iya. Dan kamu? Aku harus pakai skrip. Oh gitu. Selamat ulang tahun kakak. Gimana sih rasanya kalau ulang tahun? Gue juga saja. Halo bos. Nah ini. Di belakang nih kayaknya
kayaknya ada artis-artis yang nggak sombong nih, Mas. Artis Tangerang Selatan. Anjay, anjay. At your service. Woi. Ini kayaknya penampakan pertama di vlog ya? Iya. Yeah. Halo, Bang. Halo. Anjay, udah kayak om-om aja. Halo. Halo. Gitu ya? Halo. Gimana? Mau iPhone? Om mau iPhone dong, Om. Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibantu? Bisa, Om. Banyak Om yang dibantu, Om. Saya punya pertanyaan, Opung. Ini siapa ya, Opung? Kok nggak mirip? Kok nggak mirip ya, Bung? Kok nggak mirip ya, Bung? Ini sentuhan terbaik ini. Itu ada sedikit keturunan dari Jepang. Bukannya Cina, Bung? Cina. Oh, dikit-dikit lah sama-sama lah itu. Karena mamanya kan Chinese, dari Jawa Timur. Bapaknya dari Sumatera. Tapi papanya ini juga peranakan. Dari bapak saya, orang Batak. Sama Chinese. Sama Chinese Garut. Jadi kalau sudah kayaknya hampir 70% darah itulah Chinese-nya lebih dominan. Gimana menurutnya, Ana? Gak ada ngirip-ngiripnya, guys. Gue kayak artis Korea kan? Gak ada. Seneng gak, Kak? Seneng gak, Kak, hari ini, Kak? Seneng. Karena ada apa? Kotak-kotak. Oh, happy. Ini tebak-tebak. Nah. Dikadoin laptop. MacBook. Belajar apa? Belajar pakai. Enggak, tapi pertanyaannya belajar pakai Mac. Apakah memang benar-benar pengen belajar pakai Mac atau ada satu fungsi tertentu yang memang dicari dari laptop itu, ya? Biar fungsi atau Zoom. Lama beruntung banget sih, sumpah dapat Kak Christine. Kenapa? Beruntung aja udah apa, buka stop. Bikin debis ya, parah lu. Jadi untuk ulang tahun semoga bisa tetap menjadi istri yang mendampingi Sakina mau ada aroma, mendampingi suaminya yang suka takilan begini. Yang lebih sering dekat sama yang ikhlas, Kak, yang ikhlas, yang ikhlas gitu, sabar ya. Yang sabar ya, Kak. Ini memang iya. Tapi ini demi sesuap nasi dan segenggam laptop ya. Biar kita bisa cepet cuan, habis itu kita bisa liburan ke Amerika lagi. Mumpung visanya masih ada kan, curug udah, besoknya Amerika. Jadi itu stepnya. Ya, terima kasih. Ya, selamat ulang tahun. I love you. Oke. Bye, guys. Good.